jam berapa ini? Aduh, udah telat ini. Sekolah minggu, aduh baru bangun lagi. Aduh, cuci muka aja deh. Pak teman, sebelum ibadah harus mandi dan basah gigi. Aduh. Pakailah pakaian yang rapi dan yang bersih. Teman-teman, saat ibadah tidak main HP atau mainan yang lain ya. Teman-teman, saat ibadah jangan ngobrol dan nonton yang lain ya. Teman-teman, ikutilah ibadah dari awal sampai akhir. Jangan di skip-skip ya. Teman-teman, ayo beribadah di tempat yang tenang. Teman-teman, sebelum kita beribadah, kita persiapkan hati dengan berdoa. Waktu pujian, kita sama-sama nyanyi memuji Tuhan ya. Teman-teman, duduk tenang mendengar firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabar adik-adik semua? Lo sudah percaya adik-adik dalam keadaan yang sangat sehat dan diberkati Tuhan Yesus adik-adik ya. Semua adik-adik dalam sukacita untuk mengikuti ibadah ini, terutama mendengarkan nanti firman Tuhan ya adik-adik ya. Supaya hidup kita terus-menerus dibekali oleh firman Tuhan yang menjadikan hidup kita terus bertumbuh dan berbuah adik-adik. Oke adik-adik, kita mau naikkan satu buah pujian. Kita mau sapa Tuhan kita pada pagi hari ini, kita naikkan segala pujian dan syukur.
adik-adik, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kami. Dengan apa kami dapat membalas kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang taat kepada Tuhan. Anak-anak yang terus mengasihi Tuhan di dalam kehidupan ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tolong Tuhan berikan kami hati yang siap mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu memberikan pengertian yang benar untuk firman Tuhan yang ditabur pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Nah, adik-adik ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup di dalam apa adik-adik? Kebenaran firman Tuhan, yaitu firman Tuhan yang terus berbuah di dalam kehidupan kita ya adik-adik ya. Kita menaikkan satu buah pujian, yaitu apa? Firman Tuhan ada di hatiku. Ya, kita bangkit berdiri adik-adik. Kita pakai gerakan ya. Siap ya. 1, 2, 3. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh, oh. Siap satu kali lagi adik-adik ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh. Oke adik-adik ya, seorang yang hidup di dalam Tuhan itu berani adik-adik ya. Berani apa adik-adik? Berani tampil berbeda dengan dunia ini adik-adik ya. Kita tidak boleh sama dengan dunia ini adik-adik ya. Kita teruskan pujian kita ya bagi Tuhan ya adik-adik ya. Yaitu berani tampil beda adik-adik ya. Siap ya, masih berdiri loh adik-adik ya. Ikut Lause, gerak pakai gerakan ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasihnya, firman-Nya teguhkanku. Sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Oke adik-adik ya. Iblis itu sukanya apa adik-adik? Sukanya menggoda kita adik-adik ya. Dia selalu mengingatkan kita kepada hal-hal yang buruk adik-adik. Adik-adik tidak boleh tergoda ya adik-adik ya. Sama si iblis itu ya adik-adik. Kita lawan pakai apa adik-adik? Kalau ada iblis datang, firman Tuhan adik-adik ya. Kita harus berani melawan iblis. Sehingga kita apa?
tidak jatuh di dalam pencobaan ya adik-adik ya. Nah kita harus bisa melupakan adik-adik apa yang terjadi di belakang kita. Dan terus berubah ke arah yang lebih baik adik-adik ya. Kita teruskan pujian kita, masih tetap berdiri loh adik-adik ya. Aku melupakan apa yang telah di belakangku adik-adik ya. Dan mengarahkan kepada Kristus ya, kita nyanyi sama-sama. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, haleluya, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari pada tujuan memperoleh hadiah, memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Satu kali lagi adik-adik ya. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, haleluya, dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku, dan berlari pada tujuan memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Silakan duduk adik-adik. Nah, adik-adik, kita akan persiapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang terbaik yang adik-adik punya untuk Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dan adik-adik boleh memberikan persembahan dengan cara scan barcode di bawah ini atau memberikannya pada amplop yang diberikan Lause. Dan adik-adik boleh juga mentransfer ke rekening gereja. Adik-adik, kita akan siapkan hati kita juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau naikkan satu buah pujian, yaitu peganglah tanganku Roh Kudus. Biarlah Roh Tuhan menuntun kita setiap hari untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kehidupan kita, terus memperbaharui hati kita. Kita nyanyi lagu ini adik-adik ya. Tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus, pegang tanganku, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Kudus Tuhan,
Yesus namanya. Ajaib-ajaib Tuhan, ajaib-ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri namanya. Adik-adik, kita berdoa. Terima kasih atas berkat Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini agar menolong pekerjaan Tuhan. Tuhan, tolong berkati pekerjaan orang tua kami. Berikan kelancaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Halo adik-adik sekolah Minggu Kak Imtong. Senang rasanya di tahun 2022 ini Losofera masih bisa menjumpai kalian melalui sekolah Minggu online Kak Imtong. Loso harap di tahun ini kalian semakin rindu untuk mengenal Kristus dan kalian juga harus jadi anak-anak yang semakin taat sama Tuhan. Nah, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, yuk minta pimpinan Roh Kudus untuk kita supaya bisa mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh dan lebih mengerti firman Tuhan yang diceritakan hari ini. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami selama kami memuji-muji Engkau. Tuhan Yesus, kami sekarang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang pimpin kami, Tuhan yang tolong kami, biarlah setiap firman yang kami dengar dapat kami pahami. Tolong juga Losofera yang akan bercerita, supaya Losofera bisa bercerita dengan kata-kata yang sederhana, sehingga kami dapat semakin mengerti. Berbicaralah Tuhan kepada kami, supaya kami bisa mengerti dan mengenal Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini judulnya yaitu Dirham yang Hilang. Diambil dari Lukas 15 ayat 8-10. Langsung mau ajak kalian untuk ambil Alkitabnya. Kita sama-sama buka dan kita sama-sama baca. Yuk disiapkan ya Alkitabnya dan buka Lukas 15 ayat 8-10. Kita sama-sama baca. Sudah siap? Lukas 15 ayat 8-10. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham? Dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Ayat 9. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya. Serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Dan aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, Elsa mau tanya, siapa sih di antara kalian yang pernah hilang atau tersesat di dalam mall? Kira-kira kalau kalian tersesat, apa yang akan kalian lakukan? Kalian terpisah dari mama papa, apa sih yang akan kalian lakukan? Mungkin reaksi pertama, kalian cari-cari mama, di mana ya? Di mana mama papa? Atau ada yang udah lama gak ketemu, nangis. Tapi ada juga sih yang pasti mencari satu. Pam supaya dicariin mamanya. Atau yang sudah besar pasti kalian berusaha untuk mencari bagian informasi untuk diumumkan di mall. Nah setelah lama mencari mama, menunggu mama, akhirnya ketemu lagi sama mamanya. Mamanya ketemu kalian. Apa yang kalian rasakan? Pasti senang sekali bisa ketemu sama mama lagi. Nah anak-anak, cerita lo sehari ini bercerita tentang dirham yang hilang. Seperti ayat yang tadi kita baca sama-sama, ada seorang perempuan sederhana
dia tinggal di sebuah rumah. Perempuan ini memiliki 10 dirham. Dirham ini merupakan uang pengikat pernikahan adik-adik dengan suaminya. Menurut budaya orang Yahudi, dirham ini dipakai sebagai tanda pengikat dalam pernikahan mereka yang diberikan seorang pria kepada mempelai wanitanya. Nah, pengikat ini biasanya 10 keping dirham yang berlubang, kesepuluhnya dijadikan satu dengan pengikat, kemudian dipakai oleh seorang wanita yang sudah bertunangan atau sudah menikah. Nah, makanya perempuan ini sangat menjaga kesepuluh dirham yang dia miliki yang diberikan oleh suaminya itu. Dan selalu memastikan bahwa tidak ada satupun yang hilang. Dari 10 dirham yang dia miliki, dia tidak ingin ada satupun yang hilang. Namun, suatu hari perempuan ini mengambil dirham-dirhamnya itu dan menghitung seluruh dirhamnya. Kemudian dia hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Loh, kok hanya 9? Perempuan itu menghitung lagi adik-adik. Siapa tahu dia salah hitung. Dia hitung lagi berkali-kali, berulang-ulang dia hitung dirhamnya. Dan ternyata betul. Kok hanya ada 9? Wah, 1 dirham ini hilang. Apa yang perempuan ini lakukan? Ternyata meskipun dia punya 9 dirham lainnya, dia tetap mencari 1 dirham yang hilang itu. Karena dia sangat menjaga supaya dirham-dirhamnya itu gak hilang. Dia cari di semua sudut rumah, di sudut ruangan, di rumahnya dia cari, di bawah meja, di bawah kursi, di kolong ranjang. Apakah dia temukan? Tidak. Sampai-sampai dia mencari, dia menyalakan pelita. Pelita itu lilin. Agar seluruh rumahnya terang dan dia bisa mencari dirham yang hilang. Karena dia sangat mengharapkan dia bisa menemukan dirham yang hilang itu. Kemudian setelah dinyalakan lilin belum ketemu juga, dia ambil sapu, dia sapu semua ruangan. Supaya tidak ada satu ruangan pun yang terlewat. Karena dia yakin dia pasti menemukan dirhamnya. Wah, perempuan ini teliti dan cermat untuk mencari 1 dirham yang hilang tadi. Pokoknya dalam pemikirannya dia harus ketemu, menemukan dirham yang hilang itu. Meskipun tadi kita udah tahu ya, dia masih mempunyai 9 dirham. Tapi terus berusaha untuk mendapatkan kembali 1 dirham yang hilang itu. Nah, adik-adik, ternyata di tengah usaha dan kecermatan perempuan ini mencari dirham yang hilang, akhirnya perempuan ini ditemukanlah 1 dirham itu. Dan dengan gembira perempuan itu sangat senang luar biasa karena dirham yang hilang itu sudah ketemu. Dia panggil seluruh tetangga, seluruh sahabatnya untuk bersama-sama bersuka cita karena dia telah menemukan kembali 1 dirham yang hilang tadi. Nah, adik-adik, cerita ini singkat tapi ini penuh dengan makna. Perumpamaan tadi yang kita dengar, dirham yang hilang tadi, apa sih yang kalian tahu? Apa yang digambarkan dalam perumpamaan ini? Ada yang bisa nebak? Nah, adik-adik, jadi dalam perumpamaan ini, dirham yang hilang itu menggambarkan orang-orang yang berdosa. Lalu seulang ya, dirham yang hilang itu menggambarkan orang-orang yang berdosa. Sementara perempuan yang tadi mencari dirham yang hilang itu, yang begitu rajin dan giat, itu adalah menggambarkan Allah. Allah yang begitu besar mengasihi orang-orang berdosa. Nah, pelajaran yang kedua adik-adik, apa maksud dari perumpamaan ini? Adik-adik, Tuhan Yesus itu mau memberi perumpamaan ini kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Dan juga Tuhan Yesus mau mengajarkan
kepada kita saat ini. Di dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa sama seperti perempuan yang tadi begitu mengasihi dirham-dirhamnya yang dan dia juga mengasihi dirham yang hilang. Sehingga dengan sekuat tenaga perempuan ini mencari dan menemukannya. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan Allah begitu mengasihi kita orang-orang yang berdosa adik-adik. Sehingga dengan sepenuhnya Tuhan Yesus mencari dan menemukan kita orang-orang yang berdosa. Untuk apa? Untuk kembali kepada Tuhan. Tuhan mau datang ke dunia adik-adik. Menjadi manusia seperti kita, tapi manusia yang tidak berdosa. Yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Untuk apa Tuhan Yesus datang ke dunia adik-adik? Iya, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mencari, mendapatkan, dan menebus, juga menyelamatkan kita. Semua orang yang berdosa. Dari apa? Dari hukuman kekal. Supaya apa? Supaya kita kembali dapat bersama-sama dengan Tuhan. Nah, jadi adik-adik, dari kisah hari ini diingatkan kepada kita semua bahwa sama seperti perempuan itu setia mencari dirham yang hilang, maka Tuhan Yesus juga demikian. Dia datang ke dunia untuk mencari yang terhilang. Di Natal kemarin kita sudah tahu ya bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu adalah pintu awal dari janji keselamatan Allah. Karena hanya Allah yang bisa mengatasi masalah dosa. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan manusia dari hukuman kekal. Yaitu melalui kematian Yesus Kristus. Kenapa ya Tuhan mau melakukan itu semua? Karena sama seperti perempuan tadi, melihat bahwa dirham itu sangat berharga. Perempuan tadi melihat dirham itu sangat berharga, meskipun satu hilang, dia sampai mencari kemana-mana. Begitu juga kita di mata Tuhan. Kita adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Karena itulah Tuhan Yesus mencari, menemukan, dan mendapatkan kita. Bahkan sampai dia rela mati di kayu salib, untuk melakukan dan menebus kita orang-orang yang berdosa. Wah, sangat beruntung ya kita sebagai anak-anak yang hilang dan ditemukan kembali oleh Tuhan. Nah, pelajaran kedua dari kisah ini adik-adik, kita pun dipanggil untuk meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus giat mencari, kita juga harus meneladani giatnya Tuhan Yesus. Kita harus giat mencari dan menemukan orang-orang yang terhilang di dalam dosa. Bagaimana caranya? Kita harus memberitakan kabar baik ini. Kabarkan kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Sekalipun kita adalah orang-orang yang berdosa. Karena itu adik-adik, kita harus sadar kalau hidup kita ini berharga. Tapi jangan sampai kesadarannya itu cuma sampai di diri kita. Sadarilah bahwa orang-orang di sekitar kita juga berharga di mata Tuhan. Karena satu jiwa sangat berharga di mata Tuhan. Jadi bukan kita aja yang berharga ya, orang-orang di sekitar kita juga berharga. Buatlah orang-orang di sekitar kita juga sadar kalau hidup mereka itu berharga di mata Tuhan. Mari adik-adik, kita periksa masing-masing dalam hidup kita. Apakah ada orang-orang di sekitar kita, baik keluarga, papa, mama, sahabat kita, teman-teman kita yang masih terhilang. Mereka, adakah ada orang-orang yang masih belum percaya seperti dirham yang hilang tadi yang kita baca di dalam Lukas 15 ayat 8-10. Yuk adik-adik kita beritakan tentang Tuhan Yesus agar mereka juga dapat mengenal Tuhan Yesus. Sebagai penutup, langsung punya satu cerita nih, kisah nyata adik-adik. Jadi di dalam sebuah keluarga, ada seorang anak yang sangat rindu papahnya itu kenal sama Tuhan Yesus, percaya sama Tuhan Yesus.
Setiap malam tidak lupa dia berdoa sama Tuhan supaya papanya itu mengenal Tuhan Yesus. Dan tidak jarang juga dia mencoba menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada papanya. Namun setelah bertahun-tahun dia lakukan itu, papanya belum juga mau percaya sama Tuhan. Nah, sampai suatu hari mamah dari anak ini sakit. Kemudian anak ini mengajak adiknya, cicinya juga untuk berdoa bersama-sama mendoakan mamahnya yang sakit. Dan tak lupa dia mengajak papahnya untuk mendoakan mamahnya yang sedang sakit. Mereka jadi sama-sama berdoa mendoakan mamahnya. Ternyata dari kejadian itu pertolongan Tuhan dirasakan oleh keluarga ini. Mamahnya disembuhkan dan selain itu juga pada saat kejadian ini ternyata papanya tanpa disadari oleh anak-anaknya, papanya meminta diajarkan untuk berdoa kepada anaknya. Wah, dengan senang hati anaknya mengajarkan papanya ini berdoa. Nah, ternyata dari kejadian itu, kejadian yang dianggap kita sedih ya karena mamanya sakit. Tapi Tuhan bekerja dari kejadian itu. Akhirnya papa mereka percaya sama Tuhan. Dan satu tahun kemudian papanya bersedia untuk dibaptis. Oke adik-adik, yuk kita mulai sekarang peka terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Yuk kita beritakan Injil untuk menyelamatkan mereka yang terhilang. Karena seperti yang tertulis di dalam Lukas 15 ayat 7, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Itu di dalam Lukas 15 ayat 7. Karena akan ada sukacita yang besar di surga jika ada satu jiwa yang diselamatkan. Ingat ya adik-adik, Tuhan datang bukan untuk menyelamatkan orang benar, tetapi untuk orang yang berdosa. Seperti yang tertulis di dalam Lukas 5 ayat 32. Kita sama-sama baca yuk. Kita buka Lukas 5. Sudah ketemu Lukasnya? Dicari ya pasal 5 ayat 32. Kita sama-sama baca. Ini adalah ayat hafalan kita. Lukas 5 ayat 32. Kita baca sama-sama. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Kita ulang ya. Lukas 5 ayat 32. Sudah dibuka, kita sama-sama menghafalkan dan kita beritakan pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Nah, adik-adik, cerita Lose sampai di sini dulu ya. Tadi judulnya adalah Dirham yang Hilang. Natsnya diambil dari Lukas 15 ayat 8 sampai 10. Dan ayat hafalannya yang tadi kita hafalkan bersama-sama. Lukas 5 ayat 32. Oke adik-adik, kita berdoa sama-sama. Yuk lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang seperti Engkau. Allah yang hidup, Allah yang aktif untuk menyelamatkan kami dari hukuman kekal. Kami bersyukur Tuhan karena kami telah Engkau temukan. Tapi Tuhan,
Kami juga rindu untuk membawa kabar sukacita ini kepada orang-orang di sekitar kami, kepada keluarga kami yang belum percaya, kepada teman-teman kami yang juga belum mengenal Engkau. Pakai kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi alat-Mu untuk mengabarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami dan juga keluarga kami, sehingga kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Nah, adik-adik, kita sudah dengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, kita mau merespon firman Tuhan yang telah diberitakan hari ini. Ya, kita mau naikkan satu buah pujian, yaitu segala pujian dan syukur ya adik-adik ya. Kita naikkan satu kali dan kita akan terima doa berkat. Kau Tuhan yang selamatkan ku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan pulihkan ku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkan ku, terima kasih sekalian, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita tutup mata kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Adik-adik, terima kasih telah mengikuti ibadah ini dengan tertib, dengan sukacita, dan telah menerima kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, tanamkan selalu di dalam hati adik-adik bahwa Tuhan Yesus yang terutama di dalam kehidupan adik-adik, yang akan menuntun adik-adik sampai kepada akhir kehidupan kita. Sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. The Lord bless you and keep you. The Lord lift his countenance upon you.